Assalamualaikum kawan-kawan Oltekno. Ketemu lagi di channel ini. Kali ini kita akan berbagi tutorial bagaimana mengubah background video pada aplikasi KineMaster. Oke, langsung saja kita akan buka KineMaster-nya. Kita buat project baru. Kita cari video yang akan diubah background-nya. Kita ubah background video ini tanpa menggunakan green screen. Kita pangkas dulu supaya pas di KineMaster videonya. Kita bisa untuk memotong dan memperbesar. Setelah itu kalian bisa masuk ke lapisan efek dan cari efek pengubah warna. Kita pilih pengubah warna. Dan kita paskan pada video yang akan diubah backgroundnya. Kita pilih warna. Di sini kita pakai warna hijau saja. Kita bisa menyetel color offset untuk mengubah warnanya. Kita bisa lihat background pada video telah berubah warna. Kita coba apply. Kalian bisa mengotak-atik sendiri di bagian ini untuk temperatur, setting gamma. Kalian juga bisa mengubah kontras, vibrance, shadow supaya pas pada video dan menyatu dalam warnanya. Untuk kalian yang belum mempunyai efek mengubah warna, kalian bisa mendownload pada toko KineMaster atau aset KineMaster. Jika sudah, kalian bisa menggunakannya secara langsung dan mengotak-atik supaya mendapatkan background yang bagus. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.